ekor, mantap ih. Supaya kalau teman-teman dapat kepiting tidak khususnya lagi ini aman toh, aman si lincah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya bersama Markus. Beliau ini akan mencoba menarik bubu kepitingnya, teman-teman. Kepiting bakau. Bakau ke rajungan. Oke, kepiting rajungan, teman-teman. Nah, semoga kali ini kita dapat rezeki. Wih, kosong, teman-teman. Dan sampai di depan ada toh. Oh, begini cara tariknya, teman-teman. Ini tidak pasang juga tadi, yang ini tadi. Tidak pasang. Gara-gara kekurangan umpan. Oke, kekurangan umpan. Soalnya kita cari umpan juga setengah mati ini. Susah juga cari umpannya, teman-teman. Nah, kita pasang saja yang ada aja. Si adanya saja ini. Ini umpannya. Coba. Oke, ini teman-teman umpannya. Ikan kawanu. Ih, bersisik. Pantasan nih bau. Bau ininya, ikannya. Bau ikannya, makanya. Makanya dia suka ikan. Kejar. Tidak bisa umpan lain, Di? Bisa, asal ada ikan yang semacam ikan kakalan, ya tidak bisa. Jadi kalau sudah begini, dibuang nanti? Dibuang, nanti kita cari lagi yang baru. Oke. Oke, lanjut. Masih kosong, teman-teman. Sabar. Sabar, Di. Pokoknya temanya sabar. Harus sabar. Melaut itu memang harus sabar. Kerja apapun kawan harus kita sabar. Semua ada cobaan. Iya. Kalau tadi bubu apa? Bagang. Bagang juga kosong. Kosong juga di sana, teman-teman. Kosong semua. Bila juga punya bagang sana. Pokoknya kita mencari harus sabar. Langsung disusun di. Supaya kita pasang tidak repot-repot lagi. Mantap. Disusun tempat umpannya. Kemarin ini beli berapa ini satu bubu begini? Bubunya. Iya. Harga bubunya kita diambil sama bos. Oh, disuplaikan sama bos. Disuplaikan sama bos tanpa uang muka dikasih. Tanpa uang muka. Dikasih 35 satu buah. 35.000 satu buah satu biji begini. Berarti sistem bagi hasil nih? Atau bayar cicil? Bayar cicil saja. Asal hasilnya kita jangan. Oh, ini ada kepitingnya, tapi saya bukan kepiting yang kita cari. Oh, kepiting ini tidak nih. Tidak ada harganya. Berapakah 1 kilo kalau kepiting rajungan itu? Bukan rajungan ini. Tidak, kalau kepiting apa? Yang putih kepiting, itu yang dicari itu. Kepiting yang rajungan ini sekarang ini harganya di 80. 80.000? 80.000 1 kilo. Wih, mantap juga. Ya lumayan lah, kalau dapat barang 2 kilo satu hari. Kalau sudah dapat 2 kilo satu hari. Hanya setengah matinya cari umpannya saja. Oke. Ini teman-teman rajungannya. Ini dia sudah dapat 1 ekor. Mantap. Wih, lumayan juga ukurannya, Di. Ya lumayan, sudah masuk juga jumbo ya. Biar kecil 1 kilo 80. 80 rata. Wih, mantap. Ini cara langsung ikannya, supaya langsung diikat nih. Ditaruh di dalam tempatnya. Dia tidak ini.
dia tidak gigit-gigit. Oke, harus hidup nih? Harus hidup. Oke. Iya, ada ikan yang masuk, bukan umpan nih. Umpan. Oke. Wih, ada lagi. Ada lagi. Mantap. Ekor lagi. Perempuan nih? Perempuan. Oke. Yang begini dia ada perempuan, ada laki-laki. Yang enak perempuan atau laki-laki? Perempuan ini, isinya dia padat. Padat nih. Baru ada isinya di tutupannya ini. Mantap. Kalau perempuan ada isi dalamnya sini warna kuning. Kuning nih. Oke. Dua ekor hasil pertama teman-teman. Dua ekor. Wih, apalagi pasang semua ini. Wih, kalau ada umpan. Hai. Tapi bagaimana umpan juga ya. Setengah mati yang kita kasih. Berapa semua ini kalau kasih turun semua ini? 175. 175. Wih, banyak balik. Wih, kosong. Kosong. Oke. Sabar. Depan lagi kayaknya ada sana itu. Sabar. Ada waktunya. Mantap, mantap. Nah, ini apa kubilang? Ah, ada lagi. Oke, oke. Ada lagi depan ya, kayaknya nih. Iya, lumayan. Oh, udah bermain di pasir berarti. Iya, karena tempat bermainnya dia di pasir ya, lebih senang. Lebih senang di pasir dia, teman-teman. Nih. Cara ikat belajar supaya kalau teman-teman dapat kepiting tidak khususnya lagi ini aman toh, aman dari ini. Wih, ada lagi sana itu. Mana? Wih, mantap. Mana? Ada lagi. Mantap. Perempuan lain. Ih, ini kayak sudah busuk ya umpangnya. Berjijiran nih. Kalau aku ikut begini bagus ini. Ya, kalau sudah kena yang ada kepitingnya begini sudah. Ih, termasuk lincah kamu orang nih. Bagaimana sudah kita punya pekerjaan sehari-hari jadi. Begini cara ikat ya teman-teman. Mari kita lihat cara ikat kepiting. Oke. Pakai kargelan tangan supaya tidak digigit tangan kita. Aman. Mantap. Sangat mengedukasi nih. Tarik lagi. Oke. Kosong lagi. Sabar. Mohon bersabar. Oh, ini lagi. Dua kah? Ada dua ekor. Mantap. Woi, pasangan mereka ini. Lihat. Ih, pasangan serasi. Dia tidak mau lepas kayaknya ini pasangannya ini. Ini namanya hidup, ini bernamanya hidup semati ini. Kan? Hidup semati. Kalau jalan-jalan sama pasangan Anda begini, biar walaupun masuk dalam jurang harus sudah orang. Harus sudah orang. Biar masuk dalam jurang. Ini kepiting ini tidak punya akal, tapi mereka masih setia. Apalagi kita sebagai manusia. Apalagi kita manusia. Harus walaupun masuk dalam jurang itu harus sudah dua orang ya. Harus dua orang. Mantap. Besar ini berapa ekor 1 kilo ini? 6 ekor di? Begini 6 ekor 1 kilo. Ih. Bisa ini 1 kilo pale tarik, kita tarik. Coba. Oh, belum. Oh, tinggal barang 1 ekor. Karena banyak kecil dia. Mantap nih. Ada. Wih, sana lagi. Sudah kelihatan nih. Kosong. Dan sana sudah kelihatan nih. Wuh, laki-laki. Itu baru. Kosong nih. Ini kosong. Sana-sana ada. Mantap. Eh. Sudah menunggu. Sudah menunggu. Sana dia laki-laki. Wih, yang besar ini. Oh, ini boleh. Yang jantan namanya. Laki-laki nih ya, ini sendiri dia. Ini jenis yang jantan nih. Ini jenis jantan. Dia agak ini warnanya. Wih, begini yang punya isi nih. Yang berisi padat ini. Padat. Ini kawan-kawan kalau kepiting punya isi padat. Lihat. Apa bedanya dia? Bedanya kelihatan dari tutupannya dia sudah agak tua. Oh, tutupannya tua nih. Warnanya.
Agak tua warnanya. Sudah agak tua begini warnanya, berarti isinya itu sudah padat. Jadi kalau teman-teman mau beli kepiting, lihat dulu warna yang ini. Kalau sudah merah-merah begini, 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 tutupnya begini, berarti itu isinya mantap. Oke, ini edukasi juga ini. Jadi teman-teman, kesan, pesan juga dari Bang Markus ini, kalau beli kepiting itu yang warnanya memang sudah tua. Kalau adapun kalau warna putih, dia harus putihnya agak ketua-tuaan, atau coklat, coklatnya agak berwarna dan warnanya agak tua, biar dagingnya itu padat. Padat. Kosong. Oi, kosong lagi. Kosong lagi. Oke. Mantap juga hasilnya. Ya, mantap. Makanya kita beta kerja ini karena beta di. Hasilnya juga lumayan. Pasangnya berapa jam? Kalau 100 lebih paling 1 jam lah. 100 lebih 1 jam. Ini 50 berarti ini setengah jam di sendiri itu. Wih, ada lagi? Ada lagi. Ini lagi. Oh, mantap. Kepiting lagi yang padat isinya. Recommended ini buat para nelayan ini. Yang hobi melaut ini alangkah baiknya pasang kepiting rajungan, bubu kepiting rajungan. Ih, sudah mahir ini. Putus sih. Sudah mahir Markus ini dia ini. Aman. Aman, mantap. Kalau mati tidak bisa dijual nih. Bisa juga asal jangan busuk. Kalau cuma mati saja masih bisa asal tidak jangan, turun harganya. Tidak turun harganya, tetap harga. Oh, itu lagi kawan yang bu. Itu lagi. Besar. Dua kah? Dua ke satu. Dua ke satu. Satu. Wih, tapi besar ini. Nah, ini yang warnanya agak ketua-tuaan ini. Seperti ini lagi. Oke, ini lagi nih kalau mau beli. Kalau mau beli rajungan di pasar, lihat seperti ini. Tapi mahal nih rajungan. Kemarin-kemarin itu sama si dapat 1 kilo 30. Masih goyang-goyang. Si ganas ini. Ganas ini. Mantap ini. Cara buka aja, cara tegak aja. Begini teman-teman. Satu begini makan sendiri nih. Mantap, mantap. Aman tuh biar berapa ekor tidak baku gigi. Oke. Lagi. Mantap, mantap, mantap. Eh, laki-laki lagi. Laki-laki. Bagus laki-laki kah atau perempuan? Bagus perempuan ini sebenarnya. Sebenarnya, tapi kalau untuk mau jual, pokoknya kalau mau jual juga perempuan juga yang bagus. Yang bagus juga perempuan. Iya, karena dia dagingnya berat. Oh, yang lebih berat di? Lebih berat perempuan. Kalau laki-laki ini agak ringan. Agak ringan dia. Dan memang yang perempuan itu yang enak juga. Iya. Dari manusia itu selalu cari perempuan. Perempuan itu memang dia makhluk yang paling enak. Yang paling enak. Ada apa itu? Barang apa itu? Kolo umang. Kolo umang lain. Mantap ini untuk umpan boleh nih. Mantap. Wih, ada lagi. Ada. Ada lagi. Ada lagi. Asik. Ada lagi. Ada lagi. Oke, oke. Ada lagi. Satu lagi. Masih lincah. Ih, kalau begini cepat kok orang tarik ini. Cepat. Biar satu kali tarik barang 200 ini ya, bubu. 300 bubu. 300. Kalau cuma tarik ya cepat. Kalau pasangnya lama. Pasang juga cepat juga pasangnya. Cuma ya setengah mati saja, umpan saja siap. Umpan saja di? Umpan saja kalau ada umpan. Kosong. 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 Ih, kepiting apa itu? Tidak bisa dimakan deh. Eh, ini kepiting penjagaan ini. Penjagaan. Dia tidak menjepit kayak begitu? Tidak. Saya tidak ada jepitannya. Tidak ada jepitannya deh. Cuma kecil-kecil saja. Ini beracun mungkin? Tidak beracun. Bisa dimakan juga? Tidak bisa. Cuma kukunya dia tajam kalau mencakram. Kayak harimau ini. Harimau. Wih, sana lagi. Sudah kelihatan nih. Mantap.
Ih, kawan, lihat. Ini yang dicari-cari. Wah, ini yang jumbo ini. Cari-cari ini. Wuhuu, jumbo ini. Jumbo-jumbonya ini. Ya, kalau besar-besar begini 4 ekor ini 1 kilo ini. 4 ekor 1 kilo. 4 ekor. Mantap. 4 ekor 1 kilo ini. Tapi kalau begini kawan-kawan, kalau mau beli rajungan di pasar, lihat warnanya. Ah, lihat warnanya. Agak galembe, berarti isinya kurang ini kawan. Oke. Okay. Kurang padat. Mantap, mantap. Yang sana? Ada kah? Wih, sana lagi ada. Ada lagi. Wih, laki-laki. Ada lagi. Wih, bagus paling kalau di putih-putih begini, di pasir-pasir. Bagus karena dia punya tempat tinggal di pasir-pasir. Kalau di pasir-pasir kepiting seperti itu juga warnanya. Wih, ada mantap. Putih-putih karena sesuai dengan alamnya tuh. Sesuaikan toh? Sesuai alam dia. Kalau di pasir berarti dia putih, agak putih warna. Udah kamuflas. Kamuflas sih. Mantap, mantap. Wih, 2 kilo nih mungkin nih. Sepertinya masih ada lagi depan itu. Kosong. Oh, kosong. Wih, mantap eh. Ih, kalau begini enak ini. Kosong. Kosong. Jawabannya sabar. Jawabannya lagi sabar. Kosong lagi. Kosong lagi. Oke. Sana lagi ada tuh? Kita tahu mesin jauh. Kosong. Misalnya banyak sabar. Harus sabar lagi. Jangan emosi, santai. Santai saja. Hidup harus santai. Atau ada di panoi itu ada. Ada. Iya, ada. Ih. Ada. Wih, cewek. Cewek di. Ah, ini kepentingnya cewek. Cuma ini di mana pacarnya ini? Dia sendiri ini, dia jomblo ini. Dia jomblo. Siapa tahu ada yang minat. Eh, mantap eh. Ini enak tapi ini perempuan begini nih. Ini yang padat isinya ini. Ada mantap apa? Ini. Telurnya. Mantap ini isinya ini. Mantap. Sana lagi ya? Oh, itu kosong. Kosong ada. Ada kosong. Oh, dia kosong. Kosong. Oke, ada lagi teman-teman. Kecil tapi bisa juga di ini. Eh, Pak Dusun. Gimana Pak Dusun? Eh, sama istri Pale. Mantap. Hey. Masih kecil tapi lumayan lah. Kecil begini dikasih jalan dulu, kasih besar. Oh, mau dirilis? Oh iya Pak, supaya tidak sia-sia. Oke, dirilis aja teman-teman. Nanti besar dulu baru diambil. Nanti besar lagi baru diambil. Oke. Wih, kosong. Kosong begini ya, kasih jalan dulu tuh. Masih kecil deh. Nanti kan kalau 2 kali putaran lagi nih, 2 kali ganti kulit sudah kita bisa. Kita rilis, teman-teman. Dah. Tapi bisa dijual begitu? Bisa, bisa. Kenapa dirilis? Ya, sayang kasihan mas kita begitu. Sayang di? Daripada dikasih kayak dikasih rusak, lebih baik kasih jalan 2 kali ganti kulit sudah besar itu. 1 kali ganti kulit itu berapa hari dia? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan 1 kali lagi ganti. Berarti ini 6 bulan di waktu panennya di. Oke, terakhir. Terakhir ditutup dengan kosong. Oke, ditutup dengan kosong. Oke, mana tadi kepitingnya itu? Banyak kayaknya tadi itu. Harus sabar. Ya, lumayan. Perkiraan berapa kilo ini? Saya sudah ada 2 kilo ini. 2 kilo di? Ya. Eh, mantap. Sudah ada 2 kilo. Oke. Hanya berapa? Setengah jam. Setengah jam 160.000. Mantap eh. Oke teman-teman. Waktunya kita balik teman-teman. Oke, Markus. Oke, mantap. Oke, mantap. Ini dekat saja sebenarnya teman-teman. Tempat
pemasangan bumbunya dekat saja dengan kampung. Dekat-dekat kampung saja. Oke, kita balik. Kita balik dulu. Nanti malam lagi baru kita pasang.